Kedatangan Nathan Chowon ke skuad Timnas Indonesia akhirnya bisa kita saksikan melalui postingan di akun Instagram Erick Thohir. Nathan nampak tiba di tempat penginapan Timnas Indonesia, di mana ia langsung disambut oleh Shin Tae-yong yang memberikan pelukan padanya. Kemudian ada fans, dan tentu saja Ketua Umum Erick Thohir yang juga telah menanti kedatangannya. Nathan ini memang memiliki cerita menarik ya teman-teman. Pasalnya ia sempat kembali ke timnya Heerenveen usai mengantarkan timnas lolos ke 16 besar. Saat itu ada kekhawatiran dia nggak bisa bergabung ke timnas dan membela tim Garuda untuk babak perempat final di laga kontra Korea. Tapi pada akhirnya Nathan kembali diizinkan setelah komentar fans timnas membanjiri akun media sosial Heerenveen, hingga Erick Thohir dilaporkan melakukan lobby dengan pihak tim asal Belanda tersebut. Lantas, sebenarnya apakah yang membuat Nathan akhirnya dilepas dan diberikan kesempatan untuk membela timnas Indonesia hingga akhir kampanye tim Garuda di ajang Piala Asia ini? Berikut informasi terupdate termasuk penjelasan dari pihak klub Nathan, tim Heerenveen yang ingin agar Nathan berkembang di skuad Indonesia. Alasan Heerenveen. Sempat kembali ke Belanda sebagai bukti profesionalismenya atas kesepakatan izin yang ia buat bersama klubnya Heerenveen. Nathan Chowon pada akhirnya kembali diberikan izin oleh pelatihnya untuk membela skuad Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23. Peran PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tentu layak diapresiasi, terkhusus usai Timnas melakukan lobby yang baik terhadap tim asal Belanda ini. Tak hanya PSSI di bawah Erick Thohir, para penggemar Timnas Indonesia juga layak mendapatkan respect dengan bagaimana mereka meminta izin ke Heerenveen dengan baik, seraya berterima kasih melalui akun media sosial Heerenveen. Bahkan Coach Justin, kami pikir juga layak mendapatkan apresiasi usai mengirimkan pesan kepada tim Heerenveen dengan bahasa Belanda melalui akun Instagram pribadinya saat memposting video dengan caption, "Saya sebagai rakyat jelata merasa wajib untuk membuat video ini. Kita tahu bahwa Nathan Chowon sudah kembali ke Belanda. Dengan video ini, gue memohon kepada @scheerenveenofficial agar Nathan dikembalikan ke kita untuk bertanding lawan Korsel." Goedenavond, Sportclub Heerenveen. Met name de heer Voorpedaan en alle bestuursleden, maar ook hoofdtrainer de heer Kees van Wonderen en zijn assistenten. Voordat ik begin, laat ik me eerst voorstellen. Setelah Nathan pada akhirnya diberikan izin membela Timnas Indonesia, pihak Heerenveen pun akhirnya memberikan pernyataan. Melalui penjelasan sang pelatih, mereka menilai jika Nathan akan berkembang jika bermain untuk Timnas. Karena mereka berpikir, di laga kontra PSV tengah pekan ini, Nathan akan mengisi bangku cadangan. Sehingga sekali lagi, lebih baik ia mendapatkan menit penuh dan berkembang di Timnas Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya sepak bola dan turnamen itu buat negara mereka. Nathan mungkin akan berada di bangku cadangan selama 90 menit melawan PSV. Tapi di lain sisi, dia bisa mendapatkan pengalaman bagus bersama Indonesia. Itu keputusan yang kami ambil, jelas Van Wonderen, pelatih tim Heerenveen, sumber goal.com. Jelas kami pikir dari pernyataan tersebut, Heerenveen sangat memahami betapa besar Piala Asia ini untuk Indonesia. Mereka menghargai betapa pentingnya pertandingan kontra Timnas Korea, sehingga keputusan terbaik dibuat untuk memberikan kesempatan pada Indonesia untuk bisa bermain dengan tim terbaik, termasuk dengan Nathan yang merupakan pemain vital di skuad Timnas Indonesia. Sepertinya Heerenveen membaca komentar-komentar netizen Indonesia di akun mereka ya. Nathan makin berkembang. Selain untuk membantu kepentingan Timnas Indonesia, dengan memberikan kesempatan Nathan bergabung ke skuad Indonesia, di sisi lain, keputusan itu juga akan memberikan dampak positif kepada pemain tersebut, yakni Nathan yang bisa semakin berkembang, dan kami pikir itu benar-benar terjadi. Seperti kita tahu, di bawah pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, Nathan mendapatkan kepercayaan yang sangat besar. Untuk pemain sepak bola, kepercayaan jelas sangat dibutuhkan yang membuat sang pemain bisa berkembang. Di mana itu dijawab oleh Nathan dengan performa yang impresif. Di skuad Timnas Indonesia, Nathan berkembang menjadi seorang pemain yang bahkan bisa bermain sebagai gelandang tengah. Seperti kita tahu, di timnya Heerenveen, Nathan merupakan seorang fullback. Tapi pada kenyataannya, pemain berusia 22 tahun ini juga bisa bermain sebagai seorang gelandang tengah.
dan tampil luar biasa dengan dominasi dan mobilitas yang sangat tinggi. Ia ada di mana-mana, bermain dengan teknik dan fisik kelas tinggi. Dan itulah yang kami pikir membantu tim Garuda untuk tampil mengesankan di ajang Piala Asia U23 ini. So, ini adalah keputusan yang menguntungkan semua pihak. Bagi Nathan, ia berkembang dengan kepercayaan yang diberikan padanya. Bagi Timnas, kita mendapatkan pemain vital kita di lini tengah. Dan bagi Heeren Veen, Indonesia respect untuk kalian. Oh iya, selain Heeren Veen, klub Nathan Swansea harusnya juga senang ya. Sebagai informasi, Swansea adalah tim yang memiliki kontrak penuh Nathan. Nathan dibeli oleh Swansea dengan nilai sekitar 6 miliar rupiah dari tim Nathan terdahulu, Excelsior. Bersama Swansea, Nathan kemudian dipinjamkan ke Heeren Veen agar mendapatkan menit bermain dan berkembang. Tapi di Indonesia lah, Nathan nampak benar-benar berkembang. Dan itu bisa bagus untuk Swansea yang akan kembali mendapatkan sosok Nathan musim depan. Sebagai info, Nathan ini dikontrak tim Swansea City hingga musim panas 2026. Fokus ke laga kontra Korea. Sekarang dengan kembalinya Nathan ke skuad timnas Indonesia, para pemain timnas bisa kembali fokus menatap laga hidup dan mati kontra timnas Korea. Ini laga hidup dan mati ya teman-teman, karena kalau kalah, tersingkir. Bukan kayak kata si pengamat itu yang bilang, kalau nggak ada laga hidup dan mati. Karena apapun hasilnya, kita tetap akan hidup. Ya memang, kita akan tetap hidup apapun hasilnya. Tapi ini konteksnya kan sepak bola dan turnamen. Dimana jika kita kalah, kita akan tersingkir dari ajang Piala Asia. Oke, kembali dengan persiapan skuad timnas Indonesia. Dengan Nathan, kalau kata Caprito, semua udah bisa tersenyum. Skuad timnas Indonesia sendiri dipastikan bisa memainkan skuad terbaik dengan formasi terbaik. Kami pikir timnas akan menggunakan formasi yang sama dengan laga kontra Yordania, dengan 5-4-1. Dengan gelandang tengah akan diisi oleh Nathan dan Ivar, sedangkan Marcelino akan bermain di sayap kiri dan di kanan ada Witan, untuk mensupport Rafael Strike sebagai target man yang bergerak bebas. So, kayak kata Kater Rido lagi, kita udah siap. Tidak peduli siapa lawannya, Indonesia harus menang ya. Ya, jadi teman-teman, gimana? Apakah kalian optimis untuk laga malam nanti? Jadi itulah cerita di balik alasan kenapa akhirnya Nathan dilepas Heeren Veen. Semua jadi senang kan kalau gini? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.